Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Kuno Brono, channel Bisukan Arek Jombang. Hari ini saya berada di Desa Wajak Kidul. Ini di Kecamatan Boyolangu di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ini saya akan mencari situs yang berada di atas gunung. Yuk kita ikuti perjalanannya. Nah ini lur ya, jadi ini saya belusukan di Gunung Tulungagung. Jadi situsnya itu berada di atas sana. Jadi di bawah itu ada sebuah perkampungan. Jadi situsnya atau candinya itu berada di atas perkampungan. Nah itu kota ya, kota Kediri, kota Tulungagung itu kelihatan dari sini. Jadi saya ini kalau dilihat dari sana itu seperti tengu ngelip gitu. Soalnya saya berada di atasnya. Nah, ini saya berdiri di sini kalau dilihat dari bawah itu seperti tengu ngelip. Situsnya berada di sana ya. Jadi ini saya di pinggiran gunung. Ini cuacanya sangat panas. Cuma untungnya ada angin semilir. Kalau nggak ada angin semilir, wah, ini saya megap-megap karena sangat panas sekali. Nah itu perkampungan ya. Terus di sana ada sebuah situs candi. Itu namanya Candi Wurung. Nah itu perkampungan kuno. Apa perkampungan warga? Kita akan menuju ke sana, ke situs candi. Ini ambekan saya menggos-menggos soalnya cuacanya sangat panas sekali, jadi menggos-menggos. Nah ini saya di atasnya perkampungan. Ini saya ngelip ini di atas ini. Coba ini saya akan mencari candinya. Candinya itu berada di atas sana. Yang ada benderanya itu ya. Cuma di sini anginnya itu isis. Cuma cuacanya, mataharinya itu cerah. Ini saya naik. Bawahnya pohon jati itu ya. Di situ ini banyak rumputnya alang-alang. Oh, Candi Wurung namanya. Candi Wurung, entah apa artinya Candi Wurung itu ya. Apa mau dibuat candi terus gak jadi apa seperti itu, kok namanya Candi Wurung. Nah ini jadi Candi Wurung itu berada di atasnya kampung, tapi di atas gunung. Seperti ini batunya. Batunya itu batu andesit, cuma seperti bercampur dengan batu gamping. Batu putih itu loh. Seperti ini. Namanya Candi Wurung. Ini berada di pegunungan Tulungagung. Ini di desa Wajak Kidul. Nah ini ada unduk-undukannya ini. Jadi seperti ini candinya. Jadi berantakan ya. Apa itu morat marit batunya itu. Nah itu kan ada unduk-undukannya. Ini namanya Candi Wurung. Rahayu. Rahayu mbak putune mriki mbak. Sawan mriki mbak putune mbak.
putune niki saking Jombang, Mbak. Mriko lo Jombang Megalo. Oh, ini ada potongan arca ini. Ini apa ini? Potongan arca ini ya. Tapi sudah tugel. Loh. Ini apa ini? Ini oh, ini kakinya. Ini kakinya ini. Cuma tinggal separuh ini. Potongannya enggak ada. Wah, seperti ini. Ini ada reliefnya yang masih ada sampai sekarang. Ini kalau enggak salah itu pojokannya ya, pojokannya candi itu. Relief seperti ini. Batunya itu batu andesit cuma seperti bercampur dengan gamping. Jadi candi ini tepatnya berada di atas gunung. Nah, itu di atas perkampungan. Saya kalau dilihat dari sana itu seperti tengu ngelip. Jadi ini batu-batu andesit. Ini namanya candi urung. Jadi candi ini kalau di masukkan ke truk itu ya, sak truk ini banyak sekali, truk tronton itu loh. Kalau dimasukkan truk, sak truk tronton. Cuma ini sudah menjadi potong-potongan, sudah hancur ya. Coba ini saya obengi. Ini rombuk sekali nih. Ini namanya rumput alang-alang, bisa dibuat daud. Ini kan petani-petani itu kalau mau daud padi kan biasanya ini alang-alang ini dibuat daud. Ini sayangnya sudah hancur ya, candi burung. Seperti ini. Jadi ini berada di Gunung Gundul. Oh, nanti kita lanjutkan ke sana. Karena di sana banyak situsnya lagi. Ini kan posisinya berdunduk ya. Jadi kemungkinan ini bawahnya juga ada candi lagi. Nah, ini ada arca ini. Arca apa ini? Ya, itu potongan arca. Jadi ini berada di atas gunung. Ini namanya candi urung yang berada di pegunungan Tulungagung. Nah, seperti ini. Ini batu andesit. Jadi ini berada di wilayah desa Pojok Kidul. Nanti kita lanjutkan ke sana. Nah, jadi di bawah ini banyak semua. Ini kan berdunduk dilumpukkan di sini.